Jangan lupa di subscribe ya. Happy holiday, let's go. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pulau Harapan, yang kami hormati Sekretaris Camat Kecamatan Sembawa, anggota DPRD Kabupaten Ikatan Remaja Masjid Sekecamatan Sembawa, para alim ulama, handai tolong tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ustaz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat selamat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Festival Gebiar Semarang Ramadan 1442 Kampung Sangaji Jilid 6. Salawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan suri teladan kita, junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan sampai menuju zaman yang terang benderang hingga sampai sekarang ini. Amalia dalam acara Gebiar Semarak Kampung Sangaji Jilid 6 dengan tema Ramadan Sejuta Inspirasi. Yang kedua kali, salawat terim salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga kita, sahabat kita, umat yang selalu merindukan syafaat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Andes Herman Topik, yang kami hormati pada kakanda kami, tokoh pemuda masjid sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin, dan yang kami hormati para kadus Dusun 1, Dusun 2, BPD, PRT, para tokoh masyarakat, serta ketua umum masjid Amalia. Acara ini, hingga acara ini bisa berjalan dengan bantuan moral maupun materi. Terus terang, Pak Sekjam, Pak Gades, dan Pak Swiss, dengan kami, acara ini setiap tahun. Kami acara ini setiap tahun Kando dilaksanakan, dan setiap tahun itu acara ini disumbang dari uang hasil dari patung, bukan hasil perorangan, bukan kas irmas, bukan, bersinergi. Jadi antara pemuda dengan orang tua itu bersinergi. Ya, nanti saya juga minta sekapur sirihnya dari Kakanda Swiss mungkin berbagi pengalamannya malam ini ya kepada kita semua. Dulu beliau juga adalah salah satu tokoh pemuda masjid, Pak. Beliau masa mudanya saya dipertemukan oleh Allah dengan beliau, ini luar biasa kisahnya, Pak Sekjam, sama Pak Kades, sama Pak Charles dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat tenda ini, Pak. Tenda ini kalau nyewa 7 hari 7 malam, Pak Swiss, ya Pak Sekjam. Acara kita ni, Pak Swiss, tak katik ceritanya sehari, dua hari, tak katik ceritanya. Udah pulau buat acara sehari, dua hari. Udah pulau buat acara, paling kecil 7 hari, 7 malam. Bener, tepuk tangan dulu yang meriah. 7 hari, 7 malam. Itu memang sudah dari zaman kakanda-kakanda senior-senior kita ini. Waktu mereka muda memang seperti itu. Dulu masjid kita belum di sini.
Jadi semenjak pecah pulau akhirnya di sini. Ini ada dua ikon motor legend. Gak tahu ini panitia idenya dari mana. Cuma saya sore tadi berpikir mungkin maksud budak-budak panitia ini dilepak ke Vespa di sini sama motor legenda Astrea ini mengingatkan masa muda bapak-bapak sekalian. Betul enggak? Mungkin waktu nyemput gebetan pakai Astrea ya kan? Atau Pak Sumis pakai Vespa waktu kuliah. Ya kita enggak tahu. Cuma saya meresapi ada dua filosofi. Motor Ninja 50 juta, motor ini 60 juta. Kalau kolektor pasti lebih milih motor ini. Ngapo? Motor ini tabrak ke tiang beton, tiang hancur. Ngapo? Besi kalau. Nah, begitu juga manusia. Manusia itu semakin dia tua, muda, banyak main game. Nah, aku nyebut ini. Itu kalah tuh, juga kalah gitu sama wong-wong tuh. Nah, tepuk tangan buat orang-orang tua kita malam ini ya. Bener, mereka ini sudah teruji seperti halnya dari pengurusan Irmas Safah ini, Ikatan Remaja Masjid ini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semenjak masa pandemi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwasanya kalau tidak ada kegiatan Ramadan, sungguh ibadah puasa itu terasa sepi. Betul Bapak Ibu? Betul. Serasa sepi. Oleh karena itu mari saatnya kita bersyukur tamu undangan yang berbahagia kepada Allah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala dusun, ketua RT, badan perwakilan masyarakat, BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli saudari wa yasirli amri walul hubdata milisani yabkohu kohli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin amma ba'du. Ini di Kabupaten Banyumasin. Dan hormati ketua panitia Ismail, mana Mail tadi? Dengan gaganyo Mail mungkin disupport oleh Wandi, harus berani, era. Alhamdulillah berhasil malam hari ini. Tidak apa-apa, Pak. Siapa tahu dia kaget jadi DPR periode-periode yang akan datang. Dan hormati adik-adik remaja masjid maupun dari pondok pesantren Mustofiyah yang tadi ada yang nyanyi di depan, ada yang jadi gitar, ada yang jadi gendang tadi kan. Ada yang jadi bass dari dak pajak dak tahu jadi tahu galo ketika tampil sempurna jadi irama yang sangat mendukung sekali. Terus rupanya wong pulau, alhamdulillah cantik-cantik malam hari ini, apalagi adik-adik yang jilbab hitam-hitam ini. Malam hari ini alhamdulillah mudah-mudahan malam hari ini silaturahmi malam ke 8 Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka menghadiri acara tablik Semarak Ramadan dengan judul Ramadan Sejuta Inspirasi. Dari kata-kata itu baik Pak, itu uang yang cerdas membuat itu. Salawat dari ring salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat hingga pengikutnya zaman nanti. Bapak-bapak, ibu sekalian, adik-adik, jadi malam hari ini Adinda Wandi, aku bukannya nak menyuruh inspirasi, malahan aku terinspirasi. Kalau baca aku balik lagi ke muda lagi ini. Ngapo? Mungkin dunia adik-adik yang sekarang ini dunia aku dulu, Pak Charles, Pak Yahya, Pak Sofian. Ngapo gawe aku dulu, kalau aku boleh cerita, gawe aku di masjid tula. Mungkin zaman dulu dengan hiruk pikuknya pergaulan, alhamdulillah Pak Charles aku tidak terpengaruh dengan dunia-dunia luar itu. Ngapo aku berangkat dari keluarga yang biasa-biasa baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam rangkaian kata sambutan sembawan yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekcam, Sekretaris Camat, yaitu Bapak Dr. Andes Herman Taufik MM sekaligus kami minta kesediaan.
rencananya untuk membuka acara festival kebiar Semarang Ramadan 14.02 Hijriah Kampung Semaji Sengaja Jilid 6 kepada Bapak. Yes. Izin buka masker. Para hadirin semua yang hadir di sini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semarang Ramadan 14.42 Hijriah di Kampung Sengaji tahun yang ke-6 dengan tema Ramadan Sejuta Inspirasi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah ini menginspirasi tempat-tempat lain. Mudah-mudahan 11 desa yang di ada perwakilannya dari 11 desa ada di sini akan mencontoh seperti halnya yang ada di sini. Nanti aku pesan mandi yang ngadu ke di sini Pak, adu ke juga di kecamatan, tingkat kabupaten, adu ke di Sembawa mandi. Festival yang lebih besar lagi. Sofia Sembawa Kabupaten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Ramadan, tiba Ramadan, tiba. Marhaban.